Oke guys, assalamualaikum ya. Kita lagi-lagi kembali akan membuat kopi espresso, kopi latte dan melukis latte art ya. Nanti kita nikmati bersama keripik pisang gepuk ya. Siap. Rutin aja guys ini guys ya. Terus juga apa settingan kita rubah sedikit ya. Ada pre-infusionnya sama flow profiling ya, detik 6 selama 6 detik ya. Oke, detik 18 jadi high flow ya sampai detik 24. Oke guys, langsung aja guys, kita siapkan dulu biji kopinya ya seperti biasa ya, pakai takaran 15 gram takaran 15 gram ya. Oke, 15 gram ya of coffee beans. Oke, 15, and then coba bahasa Inggris guys ya, and then we grind the coffee bean by using Nature Zero ya. On the scale guys ya, on the scale. Oke, starting ya. Oke, selesai ya, finish. Yes. Tuh, 14,8 yang keluar, guys. Tadi 15,1 ya. Ini ada masih ada yang di dalam nih, guys. Apalah ya? Anggap aja tabungan di dalam, guys. 14,9 ya. Oke. Kita siapkan kuota filternya, guys. Kering ya. Ring, kita tuang bubuk kopinya guys. Oke, terus pakai distributor ya, distributor, and then tekan-tekan ya pakai spoon. Oke, kita buka ringnya, kuas-kuas lagi, terus kita tamping ya. Oke, pakai yang berapa ini ya, kayaknya yang 24 ini sudah lah ya. Oh, enggak bener nih guys, yang sampai 18 gram ya. Oke, pasang. Kita pakai cangkir kukurujuk ya. Tuh kok belum nol, oh sudah nol ya. Lalu kita langsung eksekusi ya, angkat levernya, putar pedal. Oke, kita tunggu ya detik ke-6, pompa mati nanti ya, pre-infusion ya. Nah, mati pompanya, detik 12 hidup lagi ya. Nah, 12 hidup lagi, masih low flow ya, tekanan rendah, tekanan rendah. Nah, ini sudah masuk high flow, tekanan tinggi 8 bar ya. Oke, ini udah selesai ya, sudah 35 ml ya. Siap, kita diamkan dulu situ, biarkan ada yang netes-netes ya. Oke, kita siapkan susu ya,
Susunya masih pakai susu UHT ya, Greenfield 120-an mililiter ya, bisa dilebihkan gak apa-apa ya, 140 mililiter. Oke, kita flushing dulu guys. Terus kita posisikan steam tipnya ya. Oke, baru buka lagi guys. Sampai bunyinya itu secet-secet ya, dan terbentuk pusaran ya. Terus pertahankan guys ya, pertahankan sampai temperaturnya tercapai ya, sampai telapak tangan tidak bisa pegang lagi milk jugnya ya. Nah udah nih. Oke, supaya higienis kita flushing lagi ya, terus kita lap-lap guys, lap. Ya, oke, terus pouring ya, penuangnya. Oh, ini kayaknya terlalu tebal guys ininya guys ya, apa namanya, foamnya ya, apalah guys. Kita tuang agak tinggi. Coba kita goyang-goyang. Tidak bisa ya kita ya. Ya begitulah ya. Foamnya masih banyak ini guys. Kopi latte, latte art ala-ala ya. Oke guys, langsung kita seruput guys. Salam seruput semuanya. Mantap guys ya. Nikmati bersama keripik pisang. Mantap ya ini keripik pisang yang rasa manis ya. Bisa celup-celup bisa ya. Mantap. Supaya tidak membajir guys ya, kita tuang semua. Salam seruput lagi ya. Mantap guys ya. Oke guys, sekian dulu guys, sekedar sharing rutinitas guys ya, membuat kopi espresso, kopi latte, dan melukis latte art ala-ala tadi ya, sama keripik pisang gepuk ya, pakai Delit Bianca Nietzsche Zero ya. Oke guys, sekian dulu guys ya, goyang jempol dulu ya, salam seruput, wassalamualaikum.